Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel 3 Studio pada malam hari ini, Sabtu tanggal 24 Juli tahun 2021. Kita berada di Terminal Bandara Solo Bosku. Saat ini telah datang 5 unit NPM dari perantauan Jakarta dan sekitarnya di Terminal Bandara Solo. Kelima bus NPM ini baru saja sampai di Terminal Bandara Solo Bosku. Waktu saat ini menunjukkan pukul 19:30. Kelima unit NPM itu adalah yang pertama NPM Firkansa 41 dengan julukan Hasanah. Kemudian yang kedua NPM Firkansa 38 dengan julukan Gumala. Yang ketiga NPM Firkansa 15 dengan julukan Mr. Marsha. Dan yang keempat NPM Firkansa 18 dan yang kelima NPM Firkansa 35 dengan julukan Balerong Bunta. Pada pukul 19:52 masuk Gumarang Jaya dari perantauan Jakarta dan sekitarnya di Terminal Bandara Solo. Kedatangan Gumarang Jaya langsung dibalas oleh NPM dengan keluarnya 5 NPM meninggalkan Terminal Bandara Solo menuju daerah tujuan. Keluar Terminal Bandara Solo setelah pertransitan penumpang. Pada pukul 20:09 secara berbarengan datang 4 unit ANS dari perantauan Jakarta dan sekitarnya di Terminal Bandara Solo Bosku. Thank you.
Pada pukul 20:15 masuk KNS yang kelima dari perantauan Jakarta dan sekitarnya di Terminal Bare Solo. Masuk KNS unit K6 dari Jakarta di Terminal Bare Solo pada pukul 20:18. Pada pukul 20:53 masuk MPM yang pertama dari Jakarta di Terminal Bare Solo, MPM dengan julukan fleksibel. Kemudian baru datang Pamilira Ceria dari perantauan di Terminal Bare Solo, bosku. Sementara itu 6 unit ANS meninggalkan Terminal Bare Solo menuju daerah tujuan setelah selesai melakukan proses transit penumpang, bosku. Terhalang oleh Famili Raya, ANS keluar Terminal Bare Solo. Masuk MPM kedua dari Jakarta, MPM Kota Budaya. Gumarang Jaya yang baru saja sampai dari Jakarta meninggalkan Terminal Bare Solo menuju daerah tujuan. Masuk di Terminal Bare Solo, MPM unit ketiga dari Jakarta, MPM dengan julukan Padi Jawa. Oke.
3 unit NPM meninggalkan terminal Bandara Solo menuju daerah tujuan. Jadi keterlambatan bus Minang dari Jakarta menuju Sumatera Barat pada hari ini disebabkan oleh kemacetan panjang yang terjadi di daerah Tempino Jambi bosku, akibat ada bus yang mengalami kecelakaan di daerah itu bosku.